Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Itu masalah paten, kebetulan kami dari distributor Kabupaten Sigi untuk memperkenalkan paten di Kabupaten Sigi. Kenapa kami lakukan ini? Karena masyarakat pada umumnya saat ini ternyata ini pupuk yang urea, KCL, SP36 itu ternyata hanya dibilang subsidi. Ya, karena pupuk ini, pupuk yang langka sekali ini, urea yang dibutuhkan oleh petani, Ponska, itu memang dibilang subsidi. Tapi sampai hari ini juga petaninya setengah mati untuk Kabupaten Sigi. Sehingga kami ambil langkah untuk saat ini, kami lakukan pupuk paten buatan dari nano. Jadi kecil-kecil di penyambungkusan, gampang dipakai di kebun, dibawa di kebun, dan hasilnya luar biasa menurut saya, karena selama ini saya sudah pernah lakukan itu, saya sudah pernah pakai. Jadi masyarakat Sigi ke depan supaya betul-betul bisa meningkatkan hasil yang maksimal mungkin untuk pertanian, peternakan, perikanan, semua serba bisa untuk pupuk paten ini. Kenapa saya ambil langkah saat ini untuk pupuk paten? Karena supaya masyarakat yang belum mampu membeli pupuk, dia bisa ambil eceran di pupuk paten. Karena dia punya harga cuma 10.000 per saset. Di mana bisa diambil pupuk? Sama saya, karena saya kebetulan dipercayakan dari. Jadi bisa hubungi langsung WA ini, Pak ya? Bisa. Kebetulan saya dipercayakan langsung oleh distributor dari Makassar. Saya kebetulan sudah masuk di perusahaan itu. Saya sekarang adalah penjual. Kami sudah punya kantor di Desa Duyu. Di Duyu, di situ ada kantor paten. Jadi siapa saja yang membutuhkan, kami sudah punya kantor yang ada di Duyu. Kenapa kami simpan di Duyu? Karena di situ yang selama ini yang kami lakukan, di situ ada kamiri. Kamiri itu sudah berhasil berapa tempat di sana dengan nenas dan yang lain-lain. Kalau untuk dataran bagian Kulawi apa itu masih di Rica, di Durian, itu sudah berhasil. Ya, itu saja saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan ke depan kita semua merasakan bagaimana hasil dari paten. Saya atas nama Ismail Kasino yang untuk saat ini siap untuk menjual dimanapun Anda berada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Mail. Selamat sore. Sore Pak. Ya, gimana kabar? Kabar baik. Hari ini ya, Pak, kami akan mengunjungi lokasi ini. Mungkin Pak Mail bisa memandu kami untuk. Kita lihat satu Pak Mail. Ini tanaman apa ini Pak Mail? Ini tanaman yang memang menjalar. Yang menjalar sengaja dia kasih begini seperti haji ini supaya bisa jadi hijau. Selalu yang hijau di sini. Tempat ini. Oh, ini bukan anu apa? Bukan juga siri. Siri, nah, bukan. Bukan. Ini lokasi di sini. Ini lokasinya semua. Kan saya rawat tanaman, ada apa yang rawat tanaman ini? Ya, saya rawat. Ada alpukat, ada lemon, ada mangga, ada jambu, semua di sini, Pak. Kenapa bisa subur? Saya pakai dengan pupuk ini, Pak. Pupuk paten. Ini dah. Oh, ada pupuknya. Ya, enggak salah-salah. Ya, ini saya pakai paten. Saya semprot, Pak. Ini untuk pembuahan tanaman tahunan. Paten. Ini paten gol. Ya. Kalau yang dua macam ini, yang dua macam ini Pak, ini dia ada untuk bisa penyemprotan semua tanaman. Jadi dia ini cair Pak? Cair satu. Perbandingannya ya, berapa ini? Satu pas saset begini untuk berapa air? 15 liter air. 15 liter? Iya. Kemudian disemprot. Iya. Tapi itu untuk apa? Bisa untuk ikan, bisa untuk kami sudah coba semua di sini. Untuk apa? Ikan? Untuk ikan bisa. Maksudnya disemprotkan di kolam? Di aplikasi dia di ikan. Di aplikasi sudah ada buktinya itu. Untuk yang mana ikan? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Dicampur. Campur.
ini ini dapur untuk 15 liter air ikan. Enggak, air dia ditaruh di aqua saja. Oh, untuk dihambur di kolam. Karena dia ini untuk mengurangi pakan yang kita, karena mahal itu pakan, ini membatasi mak pakan. Ini dari paten. Ya, ini paten gold. Dapatnya dari mana? Dari Makassar. Dari Makassar. Ya, di sana produksinya. Tapi kami sudah mulai bikin kantornya di Pak di Sigi. Penjualannya ini bagaimana? Market 200.000 multi level. Ya, dengan sistem multi level. Ya, jadi dia penjaringan. Hanya anggota yang bisa ya, beli ya. Beli anggota. Tapi siapa yang masuk anggota tidak apa-apa juga. Karena ada harga di sini 200.000. Oh, harga rata seluruh ya, Indonesia. Seluruh Indonesia 200.000 ketika dia masuk anggota. Isinya berapa, Pak? Kalau isinya ini yang ini 12 yang besar ini. Kalau yang ini 24. Oh, ini lain kemasannya. Ya, lain kemasannya. Itu buatan Indonesia, Pak, di luar. Ini paten ini. Ini paten nano, buatan nano. Buatan nano, Pak. Teknologi nano. Jadi dia nano. Semakin kecil dia semakin canggih dia punya bahan di dalam karena membuka pori-pori batang dengan pembuahan. Maksudnya nano itu apa? Nano itu adalah membuat pupuk yang paling lebih efektif. Iya, efektif untuk petani. Iya, nanti kami baca lebih lengkapnya di brosurnya ya. Iya. Sudah bukti, Pak. Kalau ini sudah terbukti, Pak. Ada di mangga ini. Oh, iya. Coba kita lihat tanaman apa semua ini, Pak Mai. Yang sudah pakai nano. Apa? Paten. Paten nano. Ini mangga. Mangga. Ini pakai paten gold. Paten gold. Saya siram di pohon. Atau kesini saya siram di pohon. 3 bulan sekali pakai ini. Oh, iya. Iya. Ini hasilnya sekarang. Ini mangganya sudah berapa? 3 bulan. 3 bulan? Ya. Sudah berbuah? Sudah berbuah. Ini mangganya dari pembibitan apa? Biji atau okulasi atau cangkok? Biji. Biji? Iya. Biji. 3 bulan begini ya? 3 bulan dia punya buah. 3 bulan berbuah? Iya. Ya. Kalau dengan ditanam? Oh, kalau umur ini mungkin sudah ada 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya, sudah lebih 1 tahun. So. Berapa tahun dia baru mulai belajar berbuah? Berapa itu, bulan? Kalau belajar buah itu, kalau akulasi itu 1 tahun setengah sudah berbuah atau 2 tahun. Oh, jadi ini okulasi? Nah, ini bukan okulasi, yang ini bukan. Biji? Biji. Tapi sudah lama umur ini. Oke. Kita lanjut lagi, tanaman. Selama ini belum pernah buah, Pak. Baru ini. Baru ini berbuah? Iya. Setelah ini. Pakai paten? Iya. Oh, jadi setelah ini, setahun ditanam, ya. Baru kali ini berbuah. Sama ini apa? Jambu? Jambu. Ini sudah banyak yang panennya, tapi ada lagi. Anu ya? Iya. Bebas hama ya? Bebas hama. Bersih? Iya. Jambu apa ini, Pak? Jambu air. Jambu air. Di sini juga pohon anggur. Ini pohonnya. Saya pakai paten anggur ya, paten gold juga. Pohon anggur ini, Pak. Anggur. Nah, ini buahnya. Ini masih satu tanaman lagi. Ini yang tanam anggurnya siapa? Yang punya rumah. Oh. Yang kemarin hampir mati. Jadi diselamatkan. Diselamatkan dengan paten ini. Paten. Ya, ini buahnya. Ini banyak sekali buahnya. Buahnya ya, padahal ya. Ini anggur khas Palu ya? Iya. Anggur hijau. Ini. Apa buahnya? Hampir buah semua ini, Pak. Ini sempat mau mati. Iya, tapi sekarang sudah. Setelah diberikan paten, dia bisa terselamatkan. Terselamatkan. Dan mudah-mudahan. Iya. Ini tampak biasa tidak tahu. Tertutupi atapnya dengan anggur. Tapi buahnya tidak merata, Pak? Iya, karena memang kan semua hampir mati. Oh, gitu. Jadi ini mangga lagi saya pakai. Mangga lagi. Ini. Paten. Ini. Dihajar dengan paten semua paten ya? Semua, paten gold. Paten gold? Paten gold. Saya aplikasi. Tapi campuran komposisinya, Pak? Semuanya nggak, dicampur? Saya cuma siram di pohon. Cuma siram di pohon. Cuma siram di pohon sana. Iya. Jadi saya siram di pohon itu, cuma siram begini saja aplikasinya. Oh. Jadi dia enggak. Kita taruh dalam wadah kemudian ya, disiram begini saja. Siram. Iya. Siram begini saja. Inilah hasilnya. Sekarang lah hasilnya. Jadi kalau pakai ini 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? 3 bulan sekali. Dan terbukti kan? Tidak usah tambahan pupuk tidak, lain tidak lagi. Usah, tidak usah. Tetap paten saja. Ini saja. Karena ini terbukti kan? Itu kelapa juga. Kita pakai juga. Kelapa? Iya. Ini sudah kami ambil, sudah tundung. Jadi semua tanaman boleh ya? Semua tanaman. Kelapa apa ini? Hibrida? Hibrida. Tapi sangat luar biasa, Pak, itu ya.
pakai paten. Ada bedanya sebelum pakai paten? Ada. Kemarin kan dia punya buah satu-satu, jatuh-jatuh banyak. Sekarang sudah lumayan. Ini sudah ada airnya ini? Sudah. Makanya sampai-sampai sudah ambil, sudah turun. Ada dagingnya? Ada apa? Ada isinya. Kulit kelapanya? Iya. Isinya. Itu juga Bapak kalau pulang untuk puasa. Terbuka. Ya. Jadi yang dua ini Pak saya pakai di kolam. Kolam untuk ya. Bioflok ini. Untuk bioflok. Iya, ini kan saya cobain bioflok. Jadi untuk apa? Ikan bioflok. Ikan. Ya. Supaya airnya ya. Sesuai airnya sehat ya sehat. Untuk sesuai dengan. Artinya dia supaya mengurangi pakan karena pakan mahal. Oh, mengurangi 50% dari sekarang. Ini berapa kolam ini Pak? 5, cuman ini yang 2 untuk penampungan. Ya. Wah, ini apa yang roboh Pak? Oh, batu gempa. Gempa. Gempa ini. Ini saudara, daerah sini daerah tidak jauh dari pusat likuifaksi Petobo. Masih ada sisa-sisa gempa. Dulu apa ini Pak? Rumah. Iya, tertinggal. Oh, tapi Bapak tidak tinggal di sini? Tinggal sini. Tidak di dalam rumah ini ada yang tinggal yang rubuh ini? Belum. Oh, baru dalam membangun. Sementara membangun. Iya. Ini ikan nila juga. Iya juga. Kolam tembok. Karena ada 3 kilo atau 1 kilo. Sudah berapa lama ini? Ini sudah hampir 6 bulan. 6 bulan? Iya. Berarti ini kan sudah siap dimakan. Ini kan cuma siap 1 kilo atau 1 kilo. Ada 1 kilo? Ada 3 kilo. Masih kali. Bukan nama-nama Pak. Lo apa? Cabe ya, rica. Iya. Ini jenis orang sini sebutnya rica. Lombok. Ini sudah mulai jadinya. Sudah berapa lama ini lomboknya? Sebulan lebih, sebulan setengah. Sebulan setengah. Iya, sudah 12 bulan. Jadi ini penyiramannya bagaimana? Penggunaan paten ini? Kita disiram. Setiap disiram pagi sore pakai paten? Enggak, satu kali. Satu kali. Tapi siram selanjutnya tidak usah pakai paten. Nanti seminggu lagi baru. Oh, iya. Ya nanti kalau sudah berbuah lebat nanti ya. Kita sido lagi Pak. Ya, lagi. Pak ini, Pak Mail. Lagi, Pak. Oh. Oke. Kita ada anggur merah. Oh, ini saudara anggur merah. Ya, ini dia pakai tan. Oh, kalau anggur merah tidak menjalar kayak sana? Tidak. Oh dia anggur merah kayak apa di pohon ya? Ini dia diikat-ikat pada tinggi. Anggur merah. Ini mana? Ini sangat tinggi. Dua bulan. Dia berbuahnya? Jalan terus. Wah non stop. Kalau ini pakainya tiap 3 bulan non stop ya. Paten go. Ini pas kena hujan. Ini disemprotkan atau di? Semprot semen. Semprot kalau ini. Tidak. Kalau yang anu anggur. Oh, tidak. Kita pakai di pohon. Oh di pohon. Disemprot tidak? Oh di. Sudah sebatas itu. Iya sebatas itu. Kalau ini ya ini cuma tatar di sini. Jadi sebagai obat dan sebagai pupuk ya. Iya. Ini. Tidak mengganggu ini tidak. Lomboknya? Tidak mengganggu, karena sekarang ini kan organik, bukan... Tidak, maksudnya ini tanaman lombok apa tidak mengganggu pertumbuhannya? Tidak, karena dia bebas. Tidak apa-apa, tidak pengaruh. Ini pepaya, paten ya, juga? Paten juga, ada paten di belakang. Pepaya? Ya. Ini 3 bulan. Iya. Ini memang waktunya makan. Ya.
Memang ini merah semua ya? Ya. Kalau yang sebelah sini hitam. Ini ada 10.000. 10.000. Ya. Itu berapa petak terbagi-bagi? Sama semua. Sampai di bawah kolam. Ya, sampai bawah kolam. Eh, kalau ini ya semua. Siapa? Adira. Ini Rata Amat. Pakai paten semua. Ini kolamnya siapa? Jadi masih tanahnya dari sebelah DKS ini? Enggak, itu batas. Oh, batas. Ini air dari mana? Pengairan? Pengairan. Dari sungai ini air tidak? Paneki. Oh, Paneki. Ini paten. Saya sudah pakai paten ini, Pak. Pasang kayu sabrut, Pak. Sudah pakai ini. Itu hasilnya. Hasil paten itu ini. Ini masih satu kayu sabrut. Jadi orang yang berminat paten ini bagaimana? Ya, hampir beli sekitar. Tidak, maksudnya mereka bisa peroleh di mana? Dapat di mana? Sama saya. Hubungi Pak. Saya dipercayakan di Sigi. Oh, Sigi, untuk wilayah Sigi ya, sebagai teman, distributor. Betul, ada teman saya juga. Jadi di, nanti nomor HP-nya bisa? Ada. Bisa orang-orang bisa, hubungi bisa. Bapak. Ada juga nama Senji, Ibu Senji itu dia sudah besar dia punya. Dia sudah buka toko. Iya. Tapi kan nanti untuk apa namanya? Penonton-penonton yang mau berhubungan, mau mendapatkan ini dari karena setelah melihat video ini kan ya. Bisa langsung menghubungi Pak Mai. Iya, kalau di Palu Pak, di Pulau itu sudah ada yang coba Pak Nimrod sudah coba itu. Ya berhasil, Pak. Oh iya. Karena di Pulau sekarang ini ada 400 Pulau di Kota Palu yang pajak isi dari Sigi yang kalau santai aja, Pak. Iya. Ada pemerintahnya 1 hektar kebun rica. Ya. Iya. Kebun apa? Lombok? Bukan. Oh, bibit. Pembibitan ya yang ya. Sudah ada di video lalu. Ya. Inilah saudara lokasi sebelah sana itu Petobo, likuifaksi. Waktu gempa enggak masalah di sini? Enggak apa-apa. Likuifaksi sebelah. Berapa kilo ke sana likuifaksi? 100 meter. Tuh saudara, hanya 100 meter dari pusat likuifaksi. Ini apa? Bukan paten juga? Belum. Ini pemiliknya belum. Tentara. Belum. Tentara. Tapi sudah apa? Ya, akan pakai paten. Akan pakai paten. Ya. Dulu apa tanaman? Rencana. Tidak tomat. Dulu apa? Kemarin tomat. Tomat. Ya. Oh. Sudah berhasil. Tapi berhasil. Selanjutnya tomat juga. Selanjutnya tomat. Tapi yang lalu tidak pakai paten. Pakai paten. Oh, pakai. Korhati.